الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله di pagi yang berbahagia ini mari kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan hidup kita hari-hari ini, iaitu hadis yang sama-sama kita sama dengar, sama-sama faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita royak tentang masalah hidup hamba seorang ini ialah berhajat kepada bimbingan dan pimpinan Allah, pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi kita berada dalam masjid dia, maka datanglah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata dia ini dari kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mengikut hadis yang diceritakan daripada Anas bin Malik, ia kata kami ini adalah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Kemudian muncullah seorang lelaki. Seorang lelaki sebelum daripada seorang yang datang itu, Nabi kata akan muncul dari kalangan kamu ni ahli syurga. Maka datanglah orang Ansar. Seorang lelaki daripada Ansar, maka jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jumpa dengan sahabat Nabi. Cuma dijangguk dia, kata dijangguk dia ni bekas baru ambil asmaya, bermaknanya dijangguk dia tu ada daripada ritisan air. Batu-bali berarti dia ni baru sudah selesai wuduk lah. Dan di tangan sebelah kiri ni dia ada bawa selipar dia. Maka sahabat pun tahulah, kata inilah salah seorang daripada ahli syurga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Dan pada esok hari pula, pada waktu yang sama, Nabi kata sekejap lagi datanglah seorang ahli syurga. Maka didapati orang tu lah. Ni Anas duk tengok ni, orang tu lah. Orang tu lah. Dan keadaan serupa tu lah juga. Bermaknanya bekas dia ambil wudu dan dijangguk dia tu ada titisan air, dan di tangan kiri dia ni ada selipar. Hari yang ketiga, Nabi kata sekejap lagi boleh pergi tengok ahli syurga nak mari. Maka dia dapati juga orang tu lah keadaan sama. Dan apabila Nabi SAW keluar daripada majlis itu, maka seorang sahabat Nabi SAW nama Abdullah bin Amr bin As, dia kata dia ada cita-cita dalam hati dia ni, dia nak pergi turut seorang lelaki ni, apakah amalan yang dia duk buat sehingga Nabi ni royak kata dia ni ahli syurga. Hadis ni dicerita oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazzar. Kemudian dia royaklah, dia kata aku ni ada masalah dengan ayahku ni. Aku ni tak siap jumpa dengan ayahku 3 hari. Dan masa 3 hari ni aku nak pergi jadi tetamu mula kepada seorang lelaki Ansar tu. Maka lelaki Ansar kata boleh. Maka Amr Abdullah bin Amr bin Ah ni giduk, saya baca lafaz Arab ni panjang lafaz dia. Maka dia duduklah di rumah seorang lelaki tu yang Nabi kata dia ni ahli syurga, duduk situ. Duduk makan, duduk tengok keadaan.
bagaimana amalan seorang yang Nabi raya kata dia ni ahli syurga. Ha, kita tengok di sini ni berapa bersungguhnya sahabat Nabi ni. Kita tabuk, kita kaji, kita mutaba'ah, kita telo'oh, nak kita cari amalan yang dapat masuk syurga. Dan amalan masuk syurga ia telah dijami oleh Nabi SAW. Ya amalan ni kena turut Nabi. Lepas tu kena Nabi jamin kata amalan syurga. Baik tu ibadat kita lafaz zikir ke, lafaz lawak segala-galanya, kita kena pergi wasa bersungguh, bahasa serenuk apa yang diajar ataupun dibuat oleh Nabi SAW. Lalu dia duk tengok, siapa tiga hari duk tengok, kesemuanya tidak ada benda pelik. Tak ada benda pelik. Semaya waktu, cara hidup serupalah dengan sahabat lain. Bukan serupa kita tu, serupa dengan sahabat. Bermaknanya kalau subuh tu ya bangun awal. Dan bangun semaya, ambil wudu. Dan pergi semaya bukan tempat tidur dia. Pergi semaya lepas sebelah sikit. Semaya dua rakaat yang pertama dengan cara pendek. Lepas tu semaya cara panjang. Lepas tu witir. Serupalah dengan sahabat lain-lain tu. Lepas semaya witir dia duduk. Tak pala sikit ataupun hunyur kaki untuk nak tunggu semaya subuh. Apabila subuh ada pergi semaya di masjid. Begitulah keadaan sahabat sangat ni. Lalu itulah Abdullah ibn Amr dia kata, sebenarnya aku tak ada masalah pun dengan ayahku. Tapi yang sebenarnya aku nak mari tengok keadaan mu ni. Sebab Rasulullah SAW telah janji mu ni ahli syurga. Kerana Nabi kata akan timur di kalangan kita ni, akan muncul di kalangan sahabat berapa orang semasa duduk dengan Nabi ni, seorang ahli syurga. Dan didapati kamu sebagai seorang lelaki dari kalangan orang Ansar. Maka aku nak pergi tengoklah apa amalanmu buat ni yang Nabi jamin dengan ahli syurga. Maka seorang lelaki tu, ya betul kan Nabi kata itu? Tak betul. Abdullah Amr kata betul. Dia kata amalan aku serupa mu nak tengok tu lah. Kalau gitu Abdullah ibn Umar kata tak ada. Tak ada beza dengan sahabat lain. Kerana sahabat ni satu ibadat yang paling kuat lah. Dan sahabat ni tak ada beza dengan mana-mana sahabat yang lain. Serupa tu ya. Maka Abdullah ibn Amr pun keluar daripada rumah dia. Maka seorang lelaki tu panggil, ya tahu hai hamba Allah, aku ni ada so lagi amalan yang mu tak tengok, aku nak cerita pada mu ni. Maka Abdullah bin Amr pun kata, haha, ni cerita ni Anas bin Malik dah rakyat ni. Anas bin Malik mari duk cerita-cerita ni apa yang dicerita, apa yang dia tengok Nabi duk kata dan apa yang berlaku pada Abdullah bin Amr, Anas bin Malik. Lalu itulah seorang lelaki Ansar dia kata, aku tak ada amalan lain kata melainkan sekarang ya yang mu tak tengok lagi ya. Abdullah Amr pun tak apa tak? Jadi kata kenalah benda dia nak ni. Jadi highlight benda dia duk nak benarnya. Donok apa amalan yang buat yang Nabi kata boleh masuk syurga. Nah. Maka ia kata, aku ni setiap hari belum aku tidur, aku maaf semua orang yang buat salah dengan aku. Aku tahu tak tahu, aku maaf. Dan aku tidak ada berasa berdengki, tak nak berasa beki di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada saudara Islam. Tak rasa kena. Tak ada rasa beki. Dan aku pula tidak ada sifat untuk nak orang-orang itu jadi namimah, nak belaga orang tentang orang Islam. Hatiku ni bersih. Aku tak ada nak atau orang itu buat salah aku ke aku nak buat jahat pada orang. Aku tak ada itu. Ni sahabat yang kecil dengan ikhlas ni bukan yang mari tipu daya dah. Benar sungguh tahdir ni.
Sebab dia ni Nabi jamin syurga dah. Maka dia kecek benda hak sungguh. Setelah daripada Abdullah ibn Amr ibn As mari tanya dia, dia riak benda sungguh. Jadi dalam hati dia ni tidak ada dendam dan tidak ada berasa sifat dengki, sifat ujuk, sifat takabur, tak ada. Maka Abdullah ibn Amr ibn As kata hak nindah ni. Sifat nindah lah yang Nabi kata dia tu ahli syurga. Hadis ni diceritakan oleh imam kita Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazzar dan Imam Tirmizi waktu keluar hadis ni juga, dan yang mengatakan hadis hasan. Boleh kita beramal. Ikhwah dan hormati sekalian. Kerana sahabat ni tahu firman Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, hari akhirat nanti, hari kiamat ni tidak manfaat anu, tak manfaat harta illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang yang datang dan berjumpa dengan Allah, dia pergi hati yang bersih, hati salimu minal minasyirk wan nifaq, hati dia tu selamat, hati ni dia pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas kata hati dia yang dia selamat daripada syirik, selamat daripada nifaq, dan selamat daripada dosa-dosa. Berarti kita dapat faham daripada cerita hadis yang Nabi wayak atau ahli syurga dan firman Allah pada ayat yang sangat pendek ni dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Jadi kita jelas katanya ahli syurga saat itu ialah ahli yang bersih betul-betul hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Taala tidak bersyirik, tidak nifak. Nifak ni baik-baik diantara terhadap Islam dan kafir. Kalau kita dah hari ni tidak jadi golok mata dua, zuhadain, tak ada. Duk orang ni kecek lah ni, duk lah ni kecek ni, belakang tak ada bergaduh. Bukan. Kerana zuhadain ni, golok pisau punya dua mata ni. Orang yang di perangan ni, tak boleh masuk surga, ada sahabat. Baru tidak berdengki, tidak rasa tak puas hati terhadap saudara dapat nikmat. Dan tidak rasa gembira apabila saudara kena bala musibah, kena bencana. Orang yang pesinilah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis ini kita boleh ambil beberapa perkara. Satunya, Nabi sentiasa berada dengan bersama sahabatnya. Duk mengajar sahabat, duk mengalih sahabat. Dan sahabat Nabi pula duk sekali dengan Nabi nak terima ilmu wahyu daripada Allah Ta'ala melalui Nabi. Karena mereka mengetahui amalan wahyu inilah amalan yang barakah. Amalan yang keramat ini. Bukan amalan yang duduk terima rata-rata, dogo-dogo, bukan. Alam amalan yang keramat yang benar datang daripada Allah. Yang bawa pada taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling keramat di kalangan kamu, atqakum, orang yang paling taqwa. Akram nak keramat, anak mulia. Yang keduanya, sahabat ni suka amalan Nabi dan nak dikaji belah mana amalan ahli syurga. Dan orang nak nak dapat kejayaan, orang ni kena bersih hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berdengki, tidak takabur, tak ada apa. Kita ni kena sentiasa ingatlah bahawa rezeki hak kita tak bertukar. Walaupun saudara kita kaya boleh rezeki banyak, tak usah berdengki lah. Tak usah nak berasa tak puas hati lah. Sebab itu rezeki hak dia. Rezeki hak kita duduk di kita. Walau kada elah mana pun rezeki hak dia kita ni, orang lain ambil tak boleh. Dan rezeki Allah tak bertukar. Saya tak bertukar hak kita dengan orang lain. Hak kita tetap dapat daripada kita, hak orang lain dapat daripada orang lain. Itulah semoga dengan daripada hadis ni dapat kita pengertian bersama. Saya minta maaf lah, saya tak baca lafaz Arab kerana hadis ni yang panjang. Nah, aku lu kau lihaza wa astaghfirullah wa lakum wa afa bidu amri inallah basirul ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.